Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, berarti ini menanyakan volumenya. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 2 meter. Maka volume yang bisa diisi adalah 30 meter kubik. Jadi volume air maksimal yang bisa ditampung adalah 30 meter kubik.